Tadi tuh hujan dari jam sabar hati, Gung. Gung. Hujan dari jam berapa? Jam 2. Oh, hujan dari jam 2 kejadiannya. Ini jalan yang baru saja diperbaiki kembali rusak ambles ya. Yang kemarin baru 1 minggu. Selamat malam Tribuners, bersama saya Tria Wulandari. Inilah update berita terkini yang dilaporkan langsung reporter Tribun Network dari lapangan. Kita lihat banjir sampai air banjir juga masuk ke area pemukiman. Ini dari warga secara sukarela, kita lihat melakukan pengurayan arus lalu lintas. Kang, ini kejadian jam berapa tadi, Kang? Tadi tuh hujan dari jam sabar hati, Gung. Gung. Hujan dari jam berapa? Jam 2. Oh, hujan dari ini jalan yang baru saja diperbaiki kembali rusak ambles ya. Yang kemarin baru 1 minggu. Ini memang tadi sempat ada getaran enggak, Pak, pas banjirnya? Enggak ada, memang langsung aja. Itu Pak, kan air banjirnya ke bawah juga, itu ke pemukiman, rumah-rumah itu dihuni warga enggak? Oh, kan? Kalau yang di bawah banyak yang jadi korbannya. Oh, kalau kena banjir. Kan cuma madrasah aja. Kalau kan rumah aja yang kena kena banjir juga. Ini udah dari awal semenjak kejadian ini rumahnya jadi korban, termasuk keluarga saya juga kan. Pasti terendam lagi, barusan juga terendam lagi. Ini kalau rumah mah lebih dari 5 kalau rumah mah. Ini asal sampai terkelupas gini ya, Kang ya? Iya. Ini berarti sebagian jalan tidak bisa dipakai, Pak. Padahal sebelah sana juga ada amblasan atau gimana itu, Pak? Kalau di sana mah kan ada yang dijalin dulu itu. Kalau di sana mah jadi saluran yang ini pokoknya saluran airnya aja ini mah. Saluran air pinggirnya nggak terlalu lebar, jadi nyeret sini. Pak, dengan pas alur jalannya udah nggak ada air buat air lagi. Ditambah ini juga PPT-nya jebol ya. Jebol. Jadi ketutup. Apalagi kemarin tuh waktu sebelum pembangunan jalan ini, harusnya ini dah salurannya dulu, jangan dibendulin, jangan dulu jalannya. Soalnya ingat dampaknya jadi gini kan terus ke jalan, nggak berubah. Kalau terus sebelum betulin jalannya aja, percuma. Kalau datang hujan gitu lagi, karena saluran airnya nggak dibetulin, pinggirannya. Pak, dengan Bapak siapa, Pak? Om Ujeng. Om Ujeng, berapa tahun? 35. Baik, ke Tribuner. Ini di RT berapa, Pak? RT berapa? RT 9. RT 9. RW 9. Oke. Kampungnya Lindung ya? Cirawa. Cirawa. Kampungnya Lindung yang ambles sana. Oh, ini Kampung Cirawa. RT RT 9 RW 9 Kampung Cirawa, Desa Pasir Suren. Dan saat ini kita lihat memang kondisinya cukup parah. Baik, Tribuner, sekian dulu yang dapat saya sampaikan. Rizal Jody melaporkan dari Palabuhan Ratu, Sukabumi, Jawa Barat. Jangan lupa like, share, dan tonton video Tribun Jabar. Ya. Ya, baik Tribuners, sekian dulu yang dapat saya sampaikan. Dan bagi Anda, terutama para pengendara baik roda 2 maupun roda 4 yang melintasi jalan raya nasional di lokasi ini, baik dari Palabuhan Ratu menuju Sukabumi ataupun sebaliknya, harap berhati-hati.